Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih, buat para sedulur-sedulur saya semuanya. Monggo bersama-sama kita menyaksikan perkutut lokal alam aneh nggih. Ini kebetulan jarak rumah yang punya perkutut ini kurang lebih 25 kilo dari rumah saya nggih dulur-dulur. Ini menurut ceritanya dulur, perkutut ini ada yang bilang Semar Ndingkluk, ada yang bilang Semar Nduduk. Dan perkutut ini punya kelebihan dan keistimewaan. Keistimewaannya katanya bulunya itu hampir mirip kayak ular. Ada kotol-kotolnya gitu loh. Nah terus dia kalau malam tidurnya itu beda dulur. Dia ini tidurnya sama nyamuk. Jadi dikerubung nyamuk, diapa nyamuk itu. Ini katanya. Lah monggo kita saksikan bersama-sama gitu lho, nggih. Biar tidak hoak, tidak katanya gitu, nggih. Nah, ini kebetulan kan agak gerimis ini posisi. Monggo kita saksikan bersama-sama kelebihan dan keunikan perkutut ini gitu lho, nggih. Monggo sekarang kita simak bareng-bareng. Nggih. Lur, aku duwe perkutut aneh iki, Lur. Apa iki sing dijenengno perkutut katu ranggan Semar Duduk, Lur? Ih, serem, Lur. Nek didelok teko ulese kaya ula iki, ulese ula. Lah, kutute aneh. Iki manggungnya jarang. Sekali manggung tapi gempar lho, Lur. Lihatin Lur, walaupun nyamuk pada gigit ya. Tapi dia tidak bergerak lho. Tuh. Aneh perkutute lho. Bulunya hampir mirip rupa cahyo. Aneh lur ya, perkutute. Semar Duduk. Kalau mitosnya lur, ini kata orang-orang dulu ya, perkutut kalau jenis Semar Duduk itu sangat bagus dipelihara. Rezeki ini lur, jari ini lur.